apa yang benar bisa overcome dan menang dalam dua game itu? Ya, saya rasa during first game itu memang tak senang buat kita. First, diorang pun leading 9-3, lepas tu 19-19. Tapi kita pun try to calm down ourselves untuk focus point by point. Ada komunikasi atau strategi tertentu supaya bisa tetap tenang dan tidak terpengaruh sama crowd di sekitar sampai akhirnya game 2 pun bisa menang dengan leading point yang cukup jauh? Ya, macam saya cakap, kalau kita lawan dengan Indonesian, kita orang memang bukan jalan. Walaupun kita opponent yang leading kita during first game, tapi kita pun communicate dengan jangan fikir tentang menang atau kalah lah. Kita tetap fokus point by point. Itu fans semua juri macam mana kuat, kita pun try to focus on our kita dua punya apa goal dekat gelanggang. Untuk di tahun 2022 ini mungkin ada spesifik target yang ingin kalian berdua capai karena kalian belum pernah menang satu gelar BWF, mungkin ada satu gelar atau dua gelar spesifik yang ingin kalian juarai tahun ini? Ya, memang tahun ini saya rasa dekat World Championship dengan ya, kita ada Commonwealth Game dekat UK. So kita lebih fokus dengan ini dua ini tournament dulu lah. Dua fokus ini untuk tahun ini. Targetnya untuk jadi champion ya. Ya memang ada target lah, ada target. Di game pertama sempat main sengit. Mungkin tegangan ada betul. Ya memang dari first set kita start, diorang leading banyak. Itu diorang punya start memang bagus lah. Ya, tapi kita pun fokus yang baik ke diri sendiri, jangan rasa pressure sangat. Di set pertama ada tegangan juga sendiri dari kita. Ya, dari set sebab terakhir. Memang kita ambil juga pilihan dan berusaha buat kita dekat dan berpuan. So, I think itu mereka siapa pun yang pernah present dan lagi ada dekat. So, second set ini dia mereka sudah macam lebih down dan kita agak ambil berlatih lah. Kita tetap untuk kita punya teknik play dan lebih banyak choice untuk main lah. Sebab itu dia memang tak sebab dia memang satu mereka yang sangat bagus. Kita ada benda yang kita nak elakkan dia. So, dia orang kita overcome the set dan itu confident ada lah. So, pendapat tentang mereka? Ya, saya rasa memang dia orang pun baru habis SEA Games, gold medal SEA Games. So, saya rasa tentang kalau cakap Indonesia punya junior kayak memang kuat lah. Kita boleh tengok dalam mungkin top 20, top 25 ada 6-7 dari Indonesia. So kita boleh, kita memang commit lah. Indonesia level memang bagus lah.